siapa menyentuh hari ini berdasarkan bacaan hari ini. Senin 11 Juli 2022. Peringatan Santo Benedictus Abbas. Bersama Tini di salat 3. Bersama Isya dari salat 3. Bersama Fania dari salat 3. Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai 11 dilanjutkan ayat 1. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi hari Senin 11 Juli 2022. Uangnya diselipkan di dalam bumi, sebab dia tak memiliki saku. Yang tapiku salib dan tak ikutiku, mereka itu tidak layak bagiku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus bangga bahwa lewat salib Allah telah menyelamatkan kita. Lewat salib Allah menunjukkan begitu besar cintanya kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Ia telah wafat untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Hari ini dalam Injil dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Daging sapi tak terlalu laku semenjak ada penyakit kuku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut yang mengutusku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap hari tentu kita tidak terlepas dari salib-salib kecil. Lewat Injil hari ini kita diajak untuk setia memikul salib kita, dengan tentu meneladani Kristus yang setia dalam perjalanan salibnya. Karena saya yakin ketika kita setia memikul salib kita dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh berbangga, karena dengan itu kita telah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bila pagi udara terasa membeku, malang mulai tunjukkan keasliannya. Yang memberi minum karena ia muridku, sungguh ia tak kehilangan upahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga warta sukacita hari ini semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita dalam peziarahan hidup kita. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Tekun dalam ikut menolong sesama murid Kristus. Salam seruja, berkah dalam. Terima kasih. Dah.